meriah sekali ya. Musiknya juga meriah. Musiknya meriah. Teman-teman di sini semuanya juga iya, meriah. Iya, semuanya harus semangat. Betul, Kak Marsha. Nah, Kakak Willy, ini kita tentunya makin semangat lagi karena abis ini kita bakal mendengarkan dongeng. Willy suka dengerin dongeng nggak? Suka dong. Biasanya kalau dibacain dongeng biasanya sama siapa? Biasanya mama, aku sama Bude. Sama Bude. Berarti itu kakaknya mama atau dari kakaknya papa ya? Kakaknya mama. Wah, itu adik-adik semua di sini suka dengerin dongeng enggak? Suka. Kalau yang di depan suka dengerin dongeng enggak? Suka. Kalau gitu kita udah enggak sabar ya. Mau ya. Yuk langsung aja deh, kita panggil Bunda Maya. Hai Bunda Maya. Pasti akan seru. Seperti peri. Peri, bukan peri. Apa nih Bunda? Putri cantik aja. Putri cantik. Kalau kita putri yang tertukar. Karena aku Kak Willy tapi versi kedua. Oh, iya. Kalau iya, sama Kriti. Nanti kapan-kapan aku dilurusin deh. Iya, boleh. Kalau gitu sekarang kita dengerin aja Bunda Maya cerita ya. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Bunda Maya. Apa kabar adik-adik semuanya? Ibu-ibu juga yang ada di sini, baik ya. Hari ini Bunda Maya mau langsung mendongeng judulnya Kura-kura dan Burung Unta. Apa adik-adik? Kura-kura dan Burung Unta. Di sini siapa yang suka berlomba? Di sini siapa yang suka lomba? Si kura-kura dan burung unta itu suka lomba. Baik, kita akan mulai ceritanya ya. Di sebuah hutan, tinggallah dua ekor binatang yang bernama kura-kura dan burung unta. Siapa adik-adik? Kura-kura dan burung unta. Mereka tinggal bersama, tapi sayangnya mereka punya dua karakter yang berbeda. Si kura-kura itu walaupun dia jalannya lambat, tapi dia selalu semangat. Ada yang semangat di sini? Tapi kalau si burung unta, dia berlari cepat, tetapi sayangnya dia pemalas. Apa adik-adik? Jangan jadi pemalas ya. Baiklah, di pagi hari, matahari pagi membangunkan si burung unta dari tidurnya. Aduh, sepertinya aku harus bangun tidur. Tapi perutku lapar dan badanku bau. Kalau gitu aku harus ke kamar mandi. Aku mau mandi . Akhirnya si burung unta pun pergi ke kamar mandi. Tapi sayangnya dia bangun telat. Jadi yang di kamar mandi tidak ada si kura-kura. Dia ketuk pintunya. Yuk kita ketuk pintu sama-sama ya. 1, 2, 3. Tok 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 tok. Lalu si kura-kura lalu bicara dengan burung unta. Oh, siapa itu? Aku, burung unta. Aku pengen mandi. Oh, salah kamu sendiri. Kenapa bangunnya kesiangan? Tapi aku mau mandi nih. Kalau begitu, udah pergi saja ke sungai. Ya, gimana aku mau mandi? Oh, tidak bisa. Salah sendiri bangunnya kesiangan. Nah, ada yang suka bangunnya siang? Jangan ya. Akhirnya si burung unta pun pergi kemana teman? Ke sungai untuk mandi. Dan waktu dia pergi ke sungai untuk mandi, banyak sekali halangan di sana. Sampai pada akhirnya burung unta ketemu dengan si kura-kura. Ketemu dengan siapa? Dia bicara kepada si kura-kura. Hei kura-kura, gimana sih kamu? Dari tadi aku mandi di sungai dan rasanya tidak enak kalau mandi di sungai. Salah sendiri, kenapa kamu mandi di sungai? Kenapa kamu tidurnya kelamaan? Dan pada akhirnya si burung unta mengajak, apa tebak? Mengajak berkompetisi untuk berlari. Aku akan mengajak si kura-kura untuk berlari. Ah, siapa takut? Memangnya aku takut? Kalau begitu, aku mau ikut berlomba.
cari jurinya, siapa yang ada mau jadi juri? Coba di sini, jadi juri, sini ya, sini juri. Dan tiga orang anak lari, kita siap-siap ya. Temanin, boleh, yuk. Tiga. Kita akan lomba lari, jadi harus cepat-cepat lari. Coba adik yang di sini, kita siap-siap ya, lomba lari. Sini. Kata si burung onta, dia kan jalannya lambat, pasti dia itu kalah. Lalu si burung onta pun siap-siap berlomba. Kita jadi wasitnya, kamu berlari sampai ke sana, siap-siap ya. Satu, dua, tiga, lomba lari. Lagi ke sini lagi. Dan ketika sedang lomba lari, dia mencium bau sesuatu. Bau apa ini ya? Bau apa ini? Aduh, perutku lapar sekali. Dan dia melihat ada warung makan. Oke, kalau gitu nanti kita akan lanjutkan ceritanya. Dan kita dengarkan kali ini Ratu akan bernyanyi meraih mimpi. Saat itu si burung unta melihat ada rumah makan. Rumah makannya si Nenek Jani. Dia langsung datang ke rumah makan itu, lupa sama lombanya. Lalu dia datang ke Nenek Jani dan dia berkata, "Nenek, aku mau makan nih, lapar nih." "Kamu itu lagi lomba, jangan makan dulu." "Tapi Nek, aku lapar, aku mau makan." Nanti kamu bisa kalah kalau kayak begitu caranya." "Biarin aja deh, si kura-kura itu kan lambat sekali jalannya, biar saja." Akhirnya si burung unta makan ayam. Gimana adik-adik makan ayamnya? Satu, dan ternyata ada yang datang. Ternyata yang datang siapa? Kura-kura. Dia bernyanyi, "Aku si kura-kura burung." "Aku si kura-kura, jalanku memang lambat. Aku selalu yakin, aku jadi juara. Jalanku memang lambat, tubuhku memang berat. Tapi aku semangat." "Aduh, itu si kura-kura datang. Wah, kalau gitu aku harus lari lagi. Kalau tidak nanti aku bakal kalah. Dan yuk kita sama-sama lari lagi ya. Kita lomba lagi. Siap? Satu, dua, tiga, lari! Lari, 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 lari. Wah, aku harus lari. Aduh, stop. Wah, si burung unta itu sukanya dandan. Dia melihat ada kaca, dia baru dandan. Ada kaca. Aku mau dandan dulu, Gimana? Sisir. Set, gimana? Sisir. Set. Aku cantik gak ya? Tiba-tiba ketika dia lagi dandan, si burung ontanya datang lagi. Si kura-kura datang lagi, dia bernyanyi, "Aku si kura-kura, jalanku memang lambat. Aku selalu yakin, aku jadi juara. Badanku memang berat, tubuhku memang lambat. Tapi aku semangat." Tiba-tiba dia pun segera berlari lagi karena dia takut kalah. Dan mereka lari lagi, kita siap-siap ya. Satu, dua, tiga, lari lagi. Aku mau lari lagi. Dan ketika dia sedang lari, ada suara apa nih? Suara apa tebak? Suara apa? Suara angin. "Aduh, sepertinya aku pengen tidur dulu, Padahal dia sedang apa tadi? Sedang lomba. Dan akhirnya dia pun tertidur. Dia tertidur, dia ngorok. Gimana kalau sekarang ngorok? Dan ketika si burung untanya sedang tidur, datang lagi. Tebak siapa yang datang? Dia datang lagi, musik. Kita sama-sama nyanyi ya. Thank you.
Gusti kura-kura, jalanku memang lambat, badanku memang berat, tapi aku semangat. Badanku memang berat, jalanku memang lambat, tapi aku semangat. Waktu itu dia sedang tidur dan si burung unta datang untuk membangunkannya. Bangun, ayo kita sedang lomba. Tapi ternyata dia tidak bangun, dia masih tertidur. Dan akhirnya kita lari lagi, siap? 1, 2, 3. Lari lagi, lomba. Dan akhirnya tetap siapa yang menang? Akhirnya yang menang si kura-kura. Tahu kenapa adik-adik, kenapa sih kura-kuranya menang? Karena dia fokus, tidak mudah menyerah. Nah adik-adik, di dalam cerita ini Bunda Maya mau kasih tahu bahwa kita ketika sedang berlomba harus semangat, tidak boleh menyerah, dan harus fokus. Baiklah kalau begitu, cerita burung unta dan kura-kura sudah selesai. Maka kita jumpa lagi ya. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Sampai jumpa Bunda Maya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak lagi Bunda Maya. Wah, Bunda Maya ceritanya bagus sekali. Jadi kalau misalkan adik-adik semua, jangan lupa ya, harus fokus ya Bunda ya. Iya. Dan tidak boleh meremehkan. Tidak boleh meremehkan. Kayak Kak Marsha dong. Kak Marsha kenapa? Kak Marsha kan keren banget. Jadi Kak Willy gak bisa ngikutin Kak Marsha. Gak boleh, itu namanya meremehkan. Tidak. Itu juga gak bener ya kalau ribut. Oh gak bener. Jadi kamu mau kembali kita makan. Yaudah. Tunggu apa Bunda Maya. Tunggu dulu sama Kak Willy. Ini jangan kemana-mana adik-adik semuanya, tetap di Ayo Bernyanyi Lagu Anak.